Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih? Iya nih, kenapa ya? Jangan-jangan kamu anemia? Anemia? Terus gimana? Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong. TTD Kelas. Hati ayam, telur, sayur setiap hari dengan porsi yang cukup, nggak perlu lagi dikasih tablet tambah darah. Tapi permasalahannya ternyata tidak semua anak kalau makan itu makan sayur, tidak semua anak kalau makan hati ayam. Kami orang tua cukup memberikan tablet tambah darah pada anak remaja putri kami. Kader Dama dari kelas 10. Saya Alfiani. Saya Indriani. Saya Faiza Maharani. Kami adalah Duta Anti Anemia. Guys, mau tahu cara mencegah anemia di sekolah kami? Ikuti terus ya. Nah ini, selamat datang di aplikasi M Remadri. Ini sekolah. Saya Anggi Olivia. Saya Devita Andani. Saya Nuri Amelia. Saya Om Sania. Kami adalah Duta Anti Anemia. Oke guys, jangan lupa minum tablet tambah darah rutin setiap minggu agar sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Anti Anemia selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cilincing, mendukung kegiatan aktualisasi dalam rangka di kelas latsar yang dilakukan saudari Mas Diani tentang upaya meningkatkan minum tablet tambah darah bagi remaja putri melalui aplikasi e-rematri sehingga monitoring tablet tambah darah lebih mudah. Saya harap kegiatan ini dapat terus berjalan untuk menjadikan remaja putri tumbuh menjadi remaja yang sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Wijanto selaku Wakil Kepala Madrasah Al-Watoniyah 43. Saya mendukung kegiatan program pemberian tambah darah pada remaja putri di sekolah kami. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai upaya pencegahan jangka panjang dalam pencegahan anemia dan stunting pada remaja putri. Saya harap program ini dapat terus berjalan dan dengan adanya aplikasi e-rematri memudahkan dalam memonitoring minum tablet tambah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nati, Kepala SMP Negeri 266 Jakarta. Dalam hal pemeriksaan kesehatan, kami bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Cilincing yang kegiatan-kegiatan yang diberikan penambahan tablet
untuk mencegah terjadinya anemia pada anak-anak kami yang remaja putri, juga untuk pencegahan dini peristiwa stunting yang nanti diharapkan anak-anak remaja kami ini melahirkan